Yep, looks like we've got setting. Ang ganap naman. Inilah kamarku. Sorry teman-teman, agak berantakan sedikit sih. Oke, dari pintu ada AC Polytron, dan di sini ada gantungan baju teman-teman, gantungan baju, celana, handuk. Ini plastik laundry teman-teman. Nih, sendal, dan kita lihat ini ada lampu teman-teman. Ini lampu toilet, ini lampu ini, dan lampu ini, yang ini teman-teman. Dan ini apa ini? Ini ya, ini yang menghubungkan lampu ini teman-teman. Terus di sini ada kaca, dan di sini ada sepatu, tempat sampah, TV. Ini dia, ini lemariku. Oke, ini buku ya untuk belajar, soalnya saya sebentar lagi mau ujian teman-teman. Jadi peralatan seperti komputer itu ada di sini, casan, mouse, dan lighting atau lampu. Ini juga, ini cas baterai AA dan A3. Dan ini minuman saya teman-teman. Nah, kenapa sih saya milih minuman ini? Karena ini steril teman-teman. Maksudnya kalau kita beli minuman botol itu pasti kita minum langsung kan? Mungkin, ya mungkin diminum langsung, dan setelah dibuka itu kan pasti itu nggak steril lagi teman-teman. Oke, kalau ini sekali minum teman-teman, jadi ini ketutup, jadi steril. Oke, jadi saya lebih memilih ini daripada minuman botol gitu teman-teman, karena sekali buka itu udah terkontaminasi dengan bakteri, sedangkan ini enggak. Sekali minum, oke. Dan kita naik. Terus, sorry teman-teman, ini agak berantakan ya, apa-apa. Dan ini dompet saya. Ini tempat laptop untuk editing, jam, dan pokoknya yang untuk tempat saya syuting, peralatan saya syuting di sini teman-teman. Oke, di antara ini. Oke, ini tripodnya, kaki tiga, dan ini baju-baju saya, tas. Saya belum beli hanger buat di sana, jadi nanti kita gantungin aja ini. Dan ini tempat makanan dan tempat kesehatan. Enggak sih ya, ini jadi ini untuk tetes mata saya. Biasanya kan saya selalu main atau selalu ngedit video, jadi saya pengen, atau bukan pengen sih, saya pengen jaga-jaga aja, takutnya mata saya kering gara-gara sering ngedit video. Ini ada mirror rambut, Rexona, dan antis untuk tangan, dan ini tas saya. Dan ini kalau saya olahraga mau berenang, kayak kacamata renang. Ini untuk cukuran,
ini sisir, ini gunting, ini pinset, butir kuku. Nah yang ini saya belum beli rotinya, jadi saya siapin dulu keju dan apa ini, kacang, selai kacang. Ini vitamin saya teman-teman, jaga-jaga juga kesehatan. Dan ini selai juga coklat, ini cermin kecil. Oke, jadi ini tempat untuk kesehatan, untuk makanan, untuk pokoknya bermacam-macam di sini. Oke. Oke, yang di atas lagi ini baju saya, baju kayak kemeja, berantakan banget. Oke, album mater semuanya ada di sini. Oke. Oke, ini TV, TV-nya merek Polytron. AC-nya tadi merek Polytron. Dan ini tempat tidurku. Oke. Di sini ada colok listrik, sini colokan listrik, sini bantal, dan ini ada remote AC Polytron. Oke. Ini juga TV-nya Polytron. Karena gimana ya? Polytron ini tahan awet, teman-teman. Dan ada juga nih di balik nih sembunyi. Tuh. Tisu, teman-teman. Oke. Jadi apa teman-teman pengen lihat kamar mandinya juga ya? Lihat nggak sih? Oke, kita liatin kamar mandi. Sorry sih agak berantakan sih kamar mandinya. Oke, kita buka aja. Tedeng. Jadi ini kamar mandiku teman-teman. Oke. Ya, di sini ada pembersih wajah, dan di sini ada sikat gigi, sampo. Ini untuk bersih-bersih. Ya, kalau aku sih ini untuk bersih sepatu aja pakai spons. Dan di atas ini domo. Jadi ini teman-teman untuk hemat listrik ya, dan ini juga untuk menetralisir takutnya ada air yang kotor, jadi disaring oleh ini. Bisa dilihat, jadi ini ada juga untuk hot water, panas dingin. Oke, jadi ini. Oke, ini untuk apa ya, saya belum tahu juga sih ini. Jadi untuk membuang angin keluar. Saya baru tahu, nggak ingat lagi namanya apa. Pokoknya ini kencang banget anginnya, dingin banget di toiletnya. Oke. Oke, ini untuk dingin, untuk panas, dingin. Oke, jadi kita mau belajar lagi. Ini baca. Oke. Oke. Ini toiletnya. Terus di sini ada shower. Nah di sini ada, saya nggak ada ember teman-teman. Jadi ini untuk ngidupin airnya. Jadi kalau mau ngidupin air, kalau mau ngidupin airnya ke atas aja teman-teman. Tuh. Kalau ini posisinya air dingin teman-teman. Kalau di sini
air panas. Oke, terus sini air dingin, sini air panas, tinggal kayak gini. Oke, air akan panas. Nah, kalau teman-teman gak mau pakai shower, teman-teman kalau ada ember di sana, teman-teman tinggal pencet ini, teman-teman. Oke, pencet ke bawah, nanti dia akan turun dari sini, enggak melalui shower ini. Oke, jadi ini dinaikin, hidup dia, shower-nya hidup. Tapi ini kalau ini dipencet, dinaikin ini, dia turun ke bawah, shower enggak hidup. Oke, dan ini teman-teman sabun, ini foam, aku nggak tahu pokoknya untuk pembersih, misalnya gigi saya untuk cadangan. Oke, jadi seperti inilah kamar mandi saya. Ratakan ya, nggak apa-apa lah. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya perlihatkan kamarku. Oke, teman-teman, biasanya saya syuting di sini sih, jadi ngadapnya ke sana kameranya. Jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ke kalian. Tapi sebelum berakhir video ini, alangkah sebaiknya teman-teman subscribe di bawah, like, comment, dan share. Oke, teman-teman, nantikan teman-teman video saya selanjutnya, teman-teman. Oke, video-video yang menarik. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.